Ayat ini nadanya pertanyaan, tapi bukan untuk minta jawaban, tetapi untuk mengingkari. Kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan, fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa. Maha tinggi Allah, raja yang hak, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Kenapa Allah katakan dia maha tinggi? Maksudnya, kalau dia menciptakan kita untuk sia-sia, itu adalah kerendahan. Tidak pantas bagi Allah. Tidak mungkin bagi Allah melakukan sesuatu yang rendah. Allah itu maha tinggi. Allah maha mulia. Allah maha agung. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang rendah, yaitu menciptakan manusia untuk main-main saja, untuk kesia-siaan, untuk sesuatu yang tidak memiliki makna. Jadi hidup kita harusnya menjadi hidup yang bermakna, menjadi hidup yang berarti, menjadi hidup yang memiliki nilai, bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang hanya main-main saja. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara merealisasikannya? Bagaimana agar hidup kita ini berarti, bernilai dan memiliki makna yang agung? Maka tidak ada jalannya kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis juga dalam poin yang pertama ini mengingatkan kita bahwa untuk itulah kita diciptakan dan diberikan rezeki. Untuk itulah kita diciptakan dan diberikan rezeki, yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, 57, 58. Perhatikanlah rangkaian tiga ayat ini dengan baik jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah sekalian, perhatikanlah rangkaian tiga ayat ini. Di dalam rangkaian tiga ayat ini, Allah Azza wa Jalla memperkenalkan kepada kita empat sifatnya. Dan dengan mengenal empat sifat Allah ini, kita pun mengenal diri kita. Yang pertama, Allah dialah sang pencipta. Maka kita adalah makhluk yang dia ciptakan. Dan seluruhnya selain dia adalah makhluk. Kemudian yang kedua, Allah maha kaya, maha cukup. Tidak membutuhkan hamba-hambanya sedikit pun. Sebagaimana kata Allah, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Allah tidak butuh rezeki, Allah tidak butuh makan, karena Allah maha kaya, Allah maha cukup. Sedangkan kitalah yang fakir, yang selalu butuh kepadanya. Kemudian yang ketiga, dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Dan kitalah yang selalu diberikan rezeki, selalu butuh kepada rezekinya. Kemudian yang keempat, dialah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa, dan maha mampu untuk membalas setiap perbuatan kita. Dan kitalah makhluk yang lemah, yang kelak akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla dan akan menerima pembalasan atas semua perbuatan kita. Nah jemaah sekalian, rangkaian tiga ayat ini untuk mengabarkan satu permasalahan penting dalam hidup kita. Apa itu? Tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja.
Inilah tujuan kita diciptakan dan diberikan rezeki oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Inilah tujuannya Allah memperkenalkan diri kita dan memperkenalkan dirinya. Allah perkenalkan dirinya kepada kita sekaligus kita mengenal diri kita, agar kita sadar kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Nah jemaah sekalian, merealisasikan ibadah tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mengikuti satu jalan, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Untuk bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya ada satu jalan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian jalannya agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar hidup kita tidak sia-sia. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan barang siapa yang mengikuti petunjuk beliau, dia pasti selamat. Dia pasti masuk surga. Sebaliknya, orang yang menyelisihi petunjuk beliau, dia akan celaka. Ini sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata penulis, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah memutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Saksi itu bermakna kelak di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi bahwa telah sampai kebenaran kepada kita. Telah sampai ajaran Allah kepada kita, tapi kita sendiri yang berpaling, atau sebaliknya kita berpegang teguh dengannya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun menentang rasul tersebut, kami mengazab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat ke-15-16. Fir'aun menentang Nabi Musa alaihissalam, maka dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla menimpakan azab yang keras kepadanya. Baik, jemaah sekalian, perhatikanlah dua ayat yang mulia ini. Di dalam dua ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita telah diutus kepada kita seorang rasul sebagaimana telah diutus kepada Fir'aun. Tetapi Fir'aun menentang rasul tersebut, maka Allah timpakan azab kepadanya. Artinya jemaah sekalian, ayat ini sedang memberikan peringatan kepada kita. Apabila kita menentang rasul yang diutus kepada kita, maka na'udzubillah, Allah akan timpakan kepada kita seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Inilah makna yang terkandung dalam ayat ini. Mengapa Allah kabarkan telah diutus kepada kita seorang rasul seperti diutus kepada Fir'aun? Agar kita memetik pelajaran, jangan sampai kita seperti Fir'aun. Dia menentang rasul yang diutus kepadanya, dia tidak mau tunduk kepada syariat rasul tersebut, maka Allah menimpakan azab kepadanya. Begitu pula umat ini, umat ini akan ditimpakan azab apabila mereka menentang rasul yang diutus kepada mereka. Nah jemaah sekalian, mari kita lihat azab apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun, dan azab itu akan berlaku pada umat ini yang menentang rasul. Yang pertama, Allah menyesatkan Fir'aun. Ini azab pertama yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun berpaling dari jalan kebenaran, maka Allah sesatkan dia. Ketika Fir'aun menolak dakwah yang diserukan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, maka Allah sesatkan Fir'aun. Inilah jemaah sekalian hukuman yang pertama. Begitu pula ini berlaku bagi umat ini. Apabila mereka tidak mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan ditimpa kesesatan. Mereka akan ditimpa kesesatan. Sebagaimana Allah peringatkan di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nur ayat ke-63.
Kata Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Perhatikanlah ayat ini jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada orang yang menentang Rasul, mereka akan ditimpa dua azab. Yang pertama dinamakan fitnah, yang kedua azab yang pedih. Yang pertama azab yang menimpa hati, yang kedua azab yang menimpa fisik. Apa artinya fitnah? Apa artinya azab yang menimpa hati? Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Al-fitnatu syirk, la'annahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik." Fitnah dalam ayat ini yang Allah ancamkan kepada orang yang menyelisih petunjuk Rasul adalah kesyirikan. Maksudnya kesesatan, dan puncaknya adalah kesyirikan. La'annahu idza radda ba'da qawlihi, yaitu ketika seseorang berani menolak sebagian ucapan Rasul, tidak mau mengikuti sebagian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul dalam hatinya kesesatan, lalu akhirnya dia binasa dengan kesesatan tersebut. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, falamma zagu azagallahu kulubahum, ketika mereka berpaling maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini hukuman. Orang yang tersesat itu adalah hukuman dari Allah karena dia berpaling dari kebenaran. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang ayat ini, ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik. Perhatikanlah jemaah sekalian apa kata beliau. Orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang paling kuat imannya dan yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Aku tidak pernah meninggalkan satu pun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha mengamalkannya. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu ajaran beliau maka aku akan tersesat. Subhanallah jemaah sekalian, ini patut menjadi renungan bagi kita. Kalau kita menyelisihi satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penyebab manusia itu tersesat. Inilah yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Juga Allah peringatkan di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dia masih tidak mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih tidak mau mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal sudah jelas kebenaran baginya. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, tetapi dia lebih memilih pendapat gurunya, pendapat kiainya, pendapat ustadznya, pendapat habibnya daripada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka apa kata Allah? Hukuman yang akan ditimpakan kepadanya dua hukuman. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami condongkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih itu. Jadi makin dijerumuskan oleh Allah dalam kesesatan. Makanya jemaah sekalian, sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih mereka sebut dengan hasanah.
bid'ah tapi hasanah, baik. Padahal Nabi SAW menegaskan, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Seakan-akan mereka menentang beliau dengan mengatakan, tidak, tidak wahai Nabi, tidak semua sesat. Kami punya bid'ah yang baik. Subhanallah, sudah jelas-jelas salah, masih disebut baik. Berbeda dengan pemahaman sahabat Nabi SAW, murid Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya sebagai hasanah, kebaikan. Jadi, siapa yang berpaling dari petunjuk Nabi SAW, Allah sesatkan. Sampai-sampai ajaran sesat, dia bilang hal yang baik. Ajaran yang benar, ajaran yang bagus untuk diamalkan. Sementara yang Nabi SAW contohkan, tidak dia amalkan. Jamaah sekalian, ketika seseorang dia lebih bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah contohkan, lalu dia mengklaim itu sebagai bid'ah hasanah, padahal terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum dia kerjakan, padahal mampu dia kerjakan. Maka tidak diragukan lagi, ini tipuan setan. Yang sudah jelas-jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, tidak dia lakukan. Yang Nabi tidak ajarkan, itu yang dia lakukan dengan penuh semangat. Bahkan membela habis-habisan dan marah kepada orang yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Padahal ucapan semua bid'ah itu sesat keluar dari lisan yang paling mulia, lisannya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kok bisa-bisanya seorang muslim alergi mendengarkan kata-kata semua bid'ah itu sesat, marah kalau mendengarkan ada yang membacakan hadis semua bid'ah itu sesat, padahal itu adalah hadisnya Al-Mustafa SAW, Rasul yang kita cintai. Tidak diragukan lagi jemaah sekalian, ini tipuan setan. Ketika bid'ah dilarang, mereka malah marah. Ketika sunnah ditinggalkan, mereka biasa-biasa saja. Bahkan mereka sendiri meninggalkan yang sunnah dan mengamalkan yang bid'ah yang Nabi SAW tidak contohkan. Mungkin kalau mereka sudah amalkan semua sunnah, gak tersisa, masih kurang puas, baru ditambah dengan bid'ah. Itu mending. Karena semua sunnah sudah diamalkan, masih punya kekuatan, masih punya waktu untuk mengamalkan yang lain, baru dia tambah dengan bid'ah. Itu masih mending. Tapi ternyata bid'ah yang mereka lakukan, sunnah begitu banyak mereka tinggalkan. Jangankan mengamalkan, mempelajarinya saja belum, tahu saja belum. Yang sunnah tidak mereka pelajari, yang bid'ah itu yang mereka pelajari. Tidak diragukan lagi jemaah sekalian, ini adalah tipuan setan. Ini hukuman yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan yang kedua kata Allah, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi jemaah sekalian, ini hukuman pertama yang Allah timpakan kepada Fir'aun, yaitu kesesatan di dunia, karena dia menyelisihi dan menentang Rasul yang diutus kepadanya. Ini juga peringatan bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun? Su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Apa artinya su'ul khatimah jemaah sekalian? Mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan menentang Rasul. Bukan artinya su'ul khatimah itu mati kecelakaan, tidak. Bahkan bisa jadi seorang muslim matinya tragis, dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Su'ul khatimah itu artinya mati dalam keadaan berbuat dosa atau belum bertobat kepada Allah. Dan Fir'aun, Allah timpakan dua-duanya.
mati dalam keadaan diazab fisiknya, dan mati dalam keadaan dia melakukan dosa terbesar, yaitu menentang para rasul. Artinya dia kafir kepada Allah. Walaupun jemaah sekalian, Fir'aun masih mau bertobat, tapi sayang sudah terlambat. Ketika dia sudah mau tenggelam, ketika kematian sudah di depan mata, dia baru mau bertobat. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Kata Allah, tidaklah tobat itu diterima dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan saya bertobat sekarang. Sudah terlambat. Maka ini yang kedua yang Allah timpakan kepada Fir'aun, yang perlu kita takutkan, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah dan mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Dan su'ul khatimah itu sendiri bagian dari azab yang pedih. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, apalagi yang Allah timpakan kepada Fir'aun, azab kubur. Azab kubur. Sebagaimana kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun, atau mereka dibakar oleh api pada pagi dan petang hari. Setiap hari begitu. Setiap siang dan malam mereka dibakar oleh api. Apa maknanya? Mereka mendapatkan azab kubur. Padahal jemaah sekalian, Fir'aun itu mati tenggelam di laut dan tidak dikubur. Jasad-jasad mereka hilang ditelan lautan. Tetapi Allah Azza wa Jalla maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Kemudian yang keempat, inilah yang paling dahsyat, yaitu azab neraka di hari kiamat kelak. Sebagaimana kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah, dan apabila telah ditegakkan hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan bala tentara Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih, atau azab yang paling pedih. Inilah jemaah sekalian, empat azab yang menimpa Fir'aun. Yang pertama, kesesatan. Yang kedua, su'ul khatimah. Ditambah lagi dengan ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, azab api neraka. Maka, ayat yang mulia ini, yaitu yang disebutkan oleh penulis, surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ayat ke-16, mengandung ancaman juga bagi kita. Apabila kita menyelisihi Rasul yang diutus kepada kita, maka Allah akan timpakan kepada kita seperti yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Inilah jemaah sekalian, bagian yang pertama. Pondasi akidah yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asaniyatu, yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwasanya Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Inilah jemaah sekalian, prinsip akidah yang kedua. Apa itu? Mentauhidkan Allah dalam beribadah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Apakah dia makhluk yang mulia, apalagi makhluk yang hina. Jadi jemaah sekalian, di sini penulis ingin mengabarkan kepada kita, wajib bagi kita untuk selalu mentauhidkan Allah dalam beribadah.
Bagaimana caranya mentauhidkan Allah dalam beribadah? Amalkan La ilaha illallah. Amalkan La ilaha illallah. Bagaimana cara mengamalkan La ilaha illallah? Amalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Amalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Apa maknanya penafikan? Maknanya mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Atau dengan kata lain, menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini artinya an-nafyu yang terdapat dalam kalimat La ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah, yaitu kita meyakini hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Maka kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah, dan tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah, disertai dengan keyakinan bahwa semua yang disembah selain Allah adalah salah, adalah batil, tidak benar. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan tauhid, yang terkandung dalam kalimat tauhid La ilaha illallah. Oleh karena itu kalimat La ilaha illallah bermakna La ma'buda hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada bedanya orang yang berdoa atau menyembah patung, menyembah batu-batuan, berdoa kepada pepohonan, matahari, bulan, dan bintang, itu tidak ada bedanya dengan orang yang berdoa atau menyembah seorang nabi atau para wali atau malaikat. Enggak ada bedanya, sama. Semuanya adalah orang-orang musyrik. Tapi kalau kita larang orang yang berdoa kepada para wali, dia bisa-bisa balik menyalahkan kita. Apa katanya? Kamu masa menyamakan wali dengan berhala? Kenapa kamu bilang syirik? Berarti kamu menyalahkan wali dengan berhala. Lihat jemaah sekalian, bagaimana permainan setan. Orang yang sudah jelas-jelas melakukan dosa terbesar, dia malah menyalahkan orang yang menasehatinya. Ketika kita mengatakan kepadanya, jangan berdoa kepada para wali, karena doa itu ibadah. Kalau kamu berdoa kepada para wali, sama saja kamu menyembah kepada para wali tersebut, dan itu adalah syirik. Lalu dia mengatakan, masa kamu menyamakan wali dengan berhala, wali dengan patung? Berdoa kepada patung dilarang, berdoa kepada para wali malah dianjurkan. Maka jemaah sekalian, poin ini membantah mereka. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Bukan artinya para wali dan berhala itu sama, tidak. Tapi menyembah para wali tidak ada bedanya dengan menyembah patung-patung. Berdoa kepada para nabi dan malaikat tidak ada bedanya dengan berdoa kepada berhala-berhala dan kepada setan sekalipun. Tidak ada bedanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Azza wa Jalla melarang semua bentuk kesyirikan. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh penulis, wad-dalilu qauluhu ta'ala, kata beliau dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Jemaah sekalian, kata masjid di sini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, tempat kita bersujud. Apakah ada dibangun masjid, bangunan di situ atau tidak? Sama saja, itu disebut tempat sujud. Yang kedua, anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud. Maka kata Allah, semua itu milik Allah. Bahkan seluruh makhluk adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah.
surat Al-Jin ayat ke-18. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Di sini Allah katakan ahadan. Ini adalah kata nakirah dalam konteks larangan. Ahadan. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan, seorang pun tidak berhak kita ibadahi. Jadi enggak ada pengecualian. Enggak ada bedanya. Menyembah patung, menyembah nabi sama. Menyembah setan, menyembah malaikat sama. Dua-duanya adalah syirik. Enggak ada bedanya jemaah sekalian. Karena Allah melarang mempersekutukannya dengan siapapun. Tidak ada pengecualian. Inilah prinsip akidah yang kedua. Kewajiban mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan menjauhi dosa syirik. Menjauhi dosa terbesar. Kita masuk bagian yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala, penulis, semoga Allah merahmati beliau, berkata al-thalithatu, yang ketiga adalah anna man ata'ar rasulah wa wahadallaha, bahwasannya orang yang menaati rasul dan mentauhidkan Allah. Menaati rasul, itulah prinsip yang pertama. Mentauhidkan Allah, itulah prinsip yang kedua. Maka orang yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallahu wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Maka tidak boleh baginya bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun kerabatnya yang terdekat. Inilah jemaah sekalian prinsip akidah setiap muslim yang ketiga, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak boleh bersikap loyal kepada orang-orang musyrik. Kalau kita betul-betul menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka sudah seharusnya kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak boleh bersikap loyal kepada mereka, walaupun kerabat yang terdekat. Ini jemaah sekalian, salah satu prinsip Islam yang hari ini menjadi kabur. Kenapa menjadi kabur? Karena tidak jelas akidah yang dimiliki oleh sebagian orang Islam. Sebagian orang mengaku Muslim, sudah tidak jelas lagi akidahnya. Kenapa? Tidak belajar akidah yang benar. Karena tidak mempelajari akidah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Padahal dia sudah belajar banyak ilmu. Dan dia sudah mendengar banyak teori-teori. Teori tentang kebangsaan. Teori tentang bernegara, bermasyarakat, bersosial, berbudaya. Tetapi kebanyakan yang dia dengar keluar dari kepala-kepala yang tidak merujuk kepada ajaran Allah. Bahkan tidak jarang itu keluar dari kepala-kepalanya orang kafir atau orang-orang sekuler yang memang tidak mau ikut beragama, tidak mau tunduk kepada agama. Sementara agama tidak dia pelajari dengan baik, maka muncul kerancuan di dalam akidahnya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita belajar. Inilah akidah seorang muslim. Akan kita jelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga berdasarkan akal sehat. Kata penulis, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla,
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini, yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Engkau tidak akan dapati, kata Allah, satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Setiap orang musyrik, setiap orang kafir adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu perbuatan kekafiran yang mereka lakukan itu adalah permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Bahkan itu juga adalah pelecehan kepada Allah. Dan inilah penjelasan logisnya, penjelasan yang sesuai akal sehat, mengapa kita harus membenci orang-orang musyrik, karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan melecehkan dan menghina Allah. Bukankah kita akan marah apabila ada orang menghina orang tua kita, padahal orang tua kita enggak salah apa-apa, lalu dihina, dilecehkan dan dimusuhi orang? Maka pasti orang itu kita benci kepadanya. Begitu pula kita akan marah jika ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jemaah sekalian, lebih layak kita untuk marah, lebih pantas untuk kita benci orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah rahasianya, mengapa dosa syirik itu adalah dosa yang terbesar. Karena setiap orang musyrik adalah orang yang menghina Allah. Kenapa begitu jemaah sekalian? Karena syirik itu artinya menyamakan makhluk dengan Allah. Contohnya apa? Ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, namun dia berikan kepada makhluk. Berarti dia samakan makhluk itu dengan Allah. Ini namanya pelecehan. Kenapa pelecehan? Karena Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang remeh? Maka itu adalah pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya Allah perintahkan kepada kita untuk membenci setiap orang musyrik atau orang kafir. Tapi perlu saya ingatkan kembali jemaah sekalian, membenci itu tidak bermakna berbuat zalim. Berbuat zalim kepada orang kafir itu adalah terlarang. Makanya di sini perlu kita dudukkan hakikat toleransi. Kalau ada orang yang bersikap loyal kepada orang kafir, lalu dia sebut itu toleransi, maka jemaah sekalian ketahuilah, dalam syariat itu bukan toleransi, tetapi kemunafikan. Namanya adalah kemunafikan. Perhatikanlah surat An-Nisa ayat 138-139. Kata Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mukminin. Apa artinya wali jemaah sekalian? Wali itu dalam bahasa Arab, begitu pula dijelaskan oleh ulama mufassirin, maknanya adalah teman dekat atau kawan setia atau orang yang kita percaya atau kita jadikan orang kepercayaan kita atau orang yang kita angkat menjadi pejabat atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin. Itu semua bermakna wali. Artinya semua itu terlarang. Sangat aneh kalau ada yang mengatakan yang terlarang menjadikan mereka teman dekat. Kalau dijadikan pemimpin enggak terlarang. Subhanallah. Seharusnya kalau dijadikan teman dekat saja enggak boleh, apalagi menjadikan sebagai pemimpin.
Karena kalau kita jadikan dia teman dekat kita, mudaratnya hanya untuk kita. Tapi kalau kita angkat dia jadi pemimpin, mudaratnya untuk banyak orang. Bagaimana mungkin menjadikan teman dekat dibolehkan, lalu menjadikan apa, menjadikan teman dekat tidak dibolehkan, lalu menjadikan pemimpin dibolehkan? Enggak masuk akal. Jadi itu semua termasuk makna wali. Dijadikan teman dekat, dijadikan orang yang kita cintai, yang kita serahkan kepadanya loyalitas, dijadikan kawan setia atau orang kepercayaan, diangkat menjadi pejabat, apalagi diangkat menjadi pemimpin, itu semuanya termasuk makna wali. Dan jangan lupa jemaah sekalian, ribuan kata dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Makanya pemimpin kota disebut apa? Wali kota. Pemimpin kota disebut wali kota. Itu dari bahasa Arab. Jadi semua itu terlarang. Maka Allah katakan, yang menjadikan orang-orang musyrik sebagai wali-wali mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik. Itu kata Allah, bukan orang-orang yang mengamalkan toleransi. Makanya perlu kita luruskan dan perlu kita jelaskan batasan toleransi dalam Islam. Apa batasannya? Batasannya ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat zolim kepada orang kafir. Jadi jangan salah paham. Ada juga segolongan orang, mereka salah kaprah, mereka salah paham, mereka kemudian berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Padahal Allah telah menyatakan di surat Al-Maidah ayat ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini batasan yang pertama. Batasan yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia, tapi itu dengan syarat. Jadi syaratnya ada dua. Boleh berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Tidak boleh kita membantu mereka mengamalkan agama mereka. Sama saja kita melakukan tolong-menolong dalam dosa, bahkan dosa terbesar. Oleh karena itu jemaah sekalian, bukan termasuk toleransi dan bukan termasuk cara bergaul yang baik ketika kita mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat. Silahkan dibuka buku fikih dari seluruh mazhab, dari mazhab yang empat ataupun mazhab yang lainnya, semuanya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang mengatakan ulama masih berbeda pendapat, maka dia salah besar. Maka dia salah besar. Ulama dahulu dari empat mazhab semuanya sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena di balik ucapan selamat itu mengandung persetujuan terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Apalagi sudah jelas-jelas hari raya yang mereka lakukan itu adalah penyembahan kepada selain Allah. Contohnya apa? Hari Natal. Hari Natal itu adalah hari perayaan hari lahirnya Tuhan bagi mereka. Bukan seperti keyakinan kita, hari lahirnya seorang nabi. Jadi jangan salah kaprah. Mereka bukan seperti umat Islam merayakan maulid. Merayakan maulid itu sendiri termasuk mengada-ada dalam agama dan termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Tetapi umat Islam yang merayakan maulid merayakan hari lahir seorang nabi. Beda dengan orang-orang Nasrani, mereka merayakan maulid Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Natal adalah sebagai Tuhan mereka, bukan sebagai Nabi. Maka bagaimana mungkin seorang Muslim mengucapkan selamat terhadap perbuatan dosa kesyirikan dan kekufuran tersebut? Kalau kita semuanya sepakat, tidak mungkin
kita mengucapkan selamat terhadap seorang koruptor. Karena sekarang dia sudah kaya raya. Selamat, Anda sukses. Anda sekarang kaya raya karena korupsi. Ada orang yang mengucapkan seperti itu? Enggak mungkin. Atau ada orang yang berzina, lalu kita katakan, selamat berzina. Tidak kan? Mengucapkan selamat Natal, lebih besar lagi dosanya. Itu sama saja kita mengatakan, selamat Anda kafir. Selamat Anda pelaku dosa terbesar. Selamat Anda akan kekal di neraka. Jadi, lebih parah lagi dosanya. Oleh karena itu juga, Majelis Ulama Indonesia, sudah lama sekali, sejak masa Buya Hamka telah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal, dan sampai hari ini belum dicabut fatwa tersebut. Andai dicabut sekalipun enggak ada pengaruh, hukumnya tetap haram. Karena ulama sebelum mereka dari empat mazhab seluruhnya sepakat itu hukumnya haram. Dan kita enggak usah khawatir, kasih tahu kepada orang-orang Nasrani, kalau mereka kelihatan mengharap-harap kita mau ucapkan selamat, kasih tahu saja, mohon maaf, saya enggak bisa ucapkan selamat. Karena ini dilarang dalam agama saya. Kalau mereka orangnya bertoleran, tentu mereka akan toleransi. Ini ajaran agama kita. Kalau mereka tidak toleransi, ya terserah mereka. Tidak ada urusannya. Namun ada sebagian orang, mereka enggak enak. Enggak enak kepada orang kafir. Tapi mereka berani terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dia enggak takut kepada Allah, dia lebih takut kepada manusia. Enggak enak kepada bosnya yang kafir. Enggak enak kepada tetangganya yang kafir kalau tidak mengucapkan selamat Natal. Jadi katakan terus terang saja, ini ajaran agama kita. Kita tidak boleh melanggarnya hanya demi menyenangkan kalian. Seandainya harus dikatakan seperti itu. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini syarat yang pertama. Berbuat baik kepada orang kafir hanya dalam urusan dunia. Misalkan kita kasih uang untuk bayar hutangnya, atau untuk beli makan, atau untuk pengobatan, dalam urusan dunia tidak masalah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dibolehkan berbuat baik kepada orang kafir asalkan dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam atau memerangi kaum muslimin karena agama. Sebagaimana yang Allah ingatkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi inilah jemaah sekalian, dua batasan toleransi. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Bahkan ketahuilah, orang kafir yang tinggal di negeri Islam wajib dilindungi. Mereka itu yang namanya kafir dzimmi. Mereka punya perjanjian sebagai warga negara. Dan Nabi SAW memberi peringatan keras, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mencium bau surga. Ini enggak main-main dosanya. Membunuh orang kafir yang tinggal di negeri muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelakunya tidak akan mencium bau surga. Jadi ini yang pertama, tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Yang kedua, boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Yang pertama dalam urusan dunia, yang kedua dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Iya. Dan bahkan jemaah sekalian, dianjurkan kita berbuat baik kepada mereka untuk melunakkan hati mereka agar mau menerima dakwah yang kita sampaikan, agar lebih mudah kita mendakwahinya. Lembutkan hatinya dengan hadiah-hadiah. Ini metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah prinsip akidah yang ketiga, wajib berlepas diri dari orang-orang kafir dan tidak boleh bersikap loyal kepada orang-orang kafir walaupun kerabat yang terdekat. Sebagaimana dalam lanjutan ayat,
yaitu surat Al-Mujadilah ayat ke-22 yang disebutkan oleh penulis, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun orang-orang kafir itu, kata Allah, adalah orang tua mereka sendiri atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau karib kerabat mereka. Kemudian jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengamalkan prinsip ini. Ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ini betul-betul amalan yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu bersikap memusuhi dan membenci orang-orang kafir. Sekali lagi, ini berdasarkan dalil dan berdasarkan akal sehat. Enggak masuk akal kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia berkasih sayang dengan orang-orang yang melecehkan Allah dan Rasulnya. Maka akal sehat memerintahkan kita untuk memusuhi dan membenci orang yang pantas dibenci. Dan ini juga keadilan. Yang pantas dibenci maka dibenci, yang seharusnya dicintai maka dicintai. Kalau semua orang kita cintai padahal dia seharusnya dibenci, itu tidak adil namanya. Karena adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang mengamalkan prinsip ini, yaitu berlepas diri dari orang kafir. Kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah akan tuliskan di dalam hati-hati mereka keimanan. Sebaliknya, yang tidak punya prinsip ini, hati mereka terdapat kemunafikan. Hati-hati jemaah sekalian, ini enggak main-main. Ini pembeda, termasuk pembeda utama seorang muslim dengan orang munafik. Ini yang pertama, Allah tuliskan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min. Kemudian yang kedua, kata Allah, mereka akan ditolong oleh Allah dengan pertolongan darinya. Ini yang kedua, pertolongan Allah. Allah akan tolong kepada orang yang tidak bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Kenapa jemaah sekalian ada janji ini? Karena ada sebagian orang, mereka bersikap loyal kepada orang kafir karena takut kepada mereka, karena mereka lebih berkuasa. Maka orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir tersebut, Allah janjikan pertolongan. Jadi jangan takut. Kemudian yang ketiga, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, ini janji Allah bagi siapa yang berlepas diri dari musuh-musuh Allah, yaitu jaminan masuk surga. Kemudian yang keempat, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, mendapatkan keridhaan Allah karena amalan mereka, amalan yang benar, maka Allah meridhoi mereka. Kemudian yang kelima, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi yang kelima adalah mereka dimasukkan dalam golongan Allah yang pasti akan beruntung atau akan menang. Ini jemaah sekalian, lima janji Allah barang siapa yang berlepas diri dari orang-orang kafir, yang membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Iya, yang terakhir itu dijadikan sebagai hizbullah, golongan Allah. Itu yang juga dinamakan oleh sebagian orang partai Allah, golongan Allah. Mereka sebut juga partai Allah. Bukan masalah penyebutan jemaah sekalian, masalahnya mengaku partai Allah terbukti atau tidak. Kalau mengaku partai Allah tapi dia bersikap loyal kepada orang kafir, itu enggak pantas. Katakanlah sebuah partai politik, mereka mengaku partai Allah, selain mereka dianggap partai setan, tapi faktanya mereka mencalonkan orang-orang kafir, baik sebagai pemimpin kepala-kepala daerah ataupun sebagai anggota-anggota legislatif. Ini enggak pantas mengaku partai Allah.
Dalam ayat yang mulia ini Allah kabarkan kepada kita, partai Allah itu adalah yang berlepas diri dari orang-orang kafir. Yang berlepas diri dari orang-orang kafir. Iya. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik, berlepas diri dari orang-orang kafir itu tidak bermakna kita kemudian tidak berdakwah kepada mereka. Jadi tetap kita mendakwahi mereka. Tetap kita mendakwahi mereka. Dan dibolehkan, dibolehkan bermuamalah yang sifatnya duniawi, seperti jual beli dan lain-lain, yang sifatnya duniawi dan tidak melanggar syariat Islam, maka itu dibolehkan. Wallahu alam, inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini tentang tiga pondasi akidah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan inilah mukaddimah yang kedua. Alhamdulillah kita telah selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Enggak ada pertanyaan? Udah pintar semua? Ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Silakan, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Membenci orang kafir itu ada empat, ada empat perkara yang harus diamalkan. Yang pertama, benci di dalam hati. Kebencian yang ada di dalam hati. Dalam hati kita membenci dia. Kemudian yang kedua, memusuhi, bersikap memusuhi, memusuhi perbuatan dosanya dan memusuhi orangnya. Kemudian yang ketiga, meyakini mereka kafir. Kalau kita tidak menganggap mereka kafir, berarti kita bersikap loyal kepada mereka. Kemudian yang keempat, berjihad melawan mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Baik, ini jemaah sekalian, empat secara garis besarnya. Adapun perinciannya bisa banyak. Ada buku bagus, buku singkat, ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang beliau berjudul Al-Wala' Wal-Bara'. Di situ beliau sebutkan rincian sampai 10. Sampai 10 yang harus kita lakukan untuk bersikap Al-Bara', berlepas diri dari orang-orang kafir. Termasuk tidak boleh mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Begitu pula tidak boleh menyerupai mereka. Menyerupai mereka termasuk kategori wala kepada mereka. Iya. Tetapi jemaah sekalian, untuk menampakkan kebencian kepada mereka atau permusuhan kepada mereka, ini kata para ulama juga harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ada orang-orang kafir, lebih maslahat untuk kita tampakkan kebencian kepada dia.
Tapi ada orang-orang kafir, lebih maslahat kita tidak tampakkan kebencian kepada dia. Kenapa? Karena kalau kita tampakkan kebencian, maka akan sulit mendakwahinya. Akan sulit kita mendakwahinya. Makanya Nabi SAW, walaupun beliau membenci orang-orang kafir, tapi beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Tujuannya apa? Agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka mau mengikuti ajaran Islam, mau masuk Islam, demi keselamatan mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi itu mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ada sebagian orang kafir itu lebih pantas untuk dikerasi, untuk ditunjukkan kepadanya sikap keras. Enggak boleh kita berlemah lembut kepadanya. Maka ini tergantung kondisi orang tersebut. Itu tergantung kondisi orang tersebut. Iya. Wallahu alam. Bagaimana hukum cashback? Apakah termasuk riba? Bagaimana contohnya? Kalau misalkan kita membeli barang, barang itu harganya 100.000, lalu penjual mengembalikan 20.000, maka itu bukan termasuk riba. Kalau seperti itu contohnya. Kalau ada contoh-contoh yang lain, maka kita lihat dulu. Iya. Dan ada barang-barang khusus, jemaah sekalian, barang-barang khusus yang disebut al-asnaf ar-ribawiyah, barang-barang ribawi. Itu ketika ditukar dengan barang yang sama, maka dia harus sama jumlahnya. Contohnya apa? Emas dengan emas, atau uang dengan uang. Seperti kita menukarkan uang 100.000 pecahan 10.000 dengan uang 100.000 pecahan 50.000. Jumlahnya sama 100.000. Kalau ada satu yang berkurang, jadi satunya jadi 90.000, lalu ditukar dengan 100.000, maka ini disebut dengan riba fadl. Ini riba. Ini barang khusus. Enggak semua barang seperti ini. Tapi ini enggak berlaku kalau uang dengan beras misalkan. Jadi beras itu biasanya satu karung 100.000. Tapi tiba-tiba penjualnya mengembalikan 20.000. Jadinya 80.000. Maka itu bukan riba. Jadi tergantung. Tergantung bagaimana bentuk transaksinya. Wallahu alam. Apakah boleh dilakukan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua yang menginginkan untuk tahlilan jika beliau meninggal dunia, padahal tidak ada dalilnya? Jawabannya, jemaah sekalian, kalau kita menuruti kemauan orang tua untuk mengadakan tahlilan, justru itulah kedurhakaan. Bukan berbakti, tapi itu durhaka namanya. Kenapa? Karena kita akan menyebabkan orang tua kita berdosa. Orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa, dia ikut menanggung dosa. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa dan kita menuruti, maka kita menyebabkan orang tua kita menjadi berdosa. Berarti itu durhaka namanya. Dan yang paling penting kita pahami adalah perintah siapapun
Walau orang tua kita sendiri, kalau bertentangan dengan syariat Allah, tidak boleh ditaati. Kenapa? Allah lebih berhak ditaati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Allah lebih berhak ditaati, Allah lebih layak dicintai, dan Allah lebih patut untuk ditakuti murkanya daripada makhluk siapapun itu. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sudah selesai materinya, Pak? Iya. Enggak ada, Pak. Materinya sudah habis, sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.